Tidak jadi kandang lama pelangi kita. Oke. Teman-teman, kembali lagi di channel Presiden Gaming. Oke teman-teman, jadi di video kali teman-teman kita bakal ngelanjutin main Minecraft Survival Underwater lagi bareng Bang Teguh. Tetetetetet. Halo guys, berbagi like untuk sukacita. Siap. Oke Bang, jadi di episode kali ini Bang, seperti biasa kita bakal timing sesuai dengan permintaan dari para subscriber yang paling banyak coy. Yaitu hari ini kita bakal timing Bang Teguh. Timing kamu aja Pak, dikasih lead kamu. Nah, aduh, stop. Ini Pak? Hah? Ini adalah ruangan baru Bang, untuk lelama yang sebentar lagi kita bakal taming Bang. Oke. Okay? Oke. Okay, jadi aku sudah bikin kandang lelama di sini Bang, di samping kandangnya kuda coy, ya kan biar enak coy keluar coy, ya kan? Oke, dan aku sudah bikin jalan Bang seperti ini, nge-L seperti ini coy. Yo, kan biar lebih bagus gitu. Terus yang ini buat apa nih tengah nih? Yang tengah ini mungkin aku bakal bikin taman di atas laut atau bikin air mancur di atas laut, ya kan? Waduh. Enggak usah nih, Pak. Hancurin aja nih, jelek nih. Nah. Hancurin. Takutnya ada zombie-zombie yang tiba-tiba masuk, Bang. Itu kan pengaman begitu, Bang. Oke. Masakah? Yo, sudah ada yang ini, Pak. Enggak perlu yang itu, Pak. Yang sono dijebol. Yang situ aja kalau gitu dikasih. Waduh, udah pasang. Nah, pasang di sini. Nah, gini. Mantap jiwa. Kalau begitu langsung aja Bang, kita bakal siap-siap dulu untuk menangkap si lelama. Yang perlu kita siapkan hanyalah lead ya, teman-teman ya. Tidak butuh yang lain, coy. Yo, mari kita ambil lead. Di manakah lead? Wih, malah miring gambarnya ya kan. Oke, ambil lead. Pak, saya mau ke pergi neraka dulu, Pak. Yey. Ngapain? Ya, mau cari yang lain, Pak. Waduh. Kita taming zombie pigman, Pak. Dadah, Pak. Weh, Bang. Episode kali ini kan taming lelama, cuy. Kamu sudah punya lead-nya belum, Bang? Sudah nih. Nah, oke, satu doang nih. Kan cukup. Oke. Duh, dua-dua, coy. Oke. Oke lah teman-teman, seperti biasanya sebelum kita bakal timing lelama, ada bunyi kalian like terlebih dahulu video ini. Dan buat teman yang baru datang, weh jangan pukul-pukul, weh silahkan klik tombol subscribe di channel ini. Dan jangan lupa juga, gak usah subscribe channel Bang Teguh, karena dia pukul-pukul teman-teman. Okay. Kalau kalian subscribe, saya pukul abis. Lo, kenapa begitu? Waduh, ya udahlah teman-teman, pokoknya jangan lupa subscribe dan like ya. Subscribe juga channelnya si botak. Kok botak coy? Helm Gojek, Pak. Botak apanya saya? Si botak kan Upin Ipin ya kan. Iya itu, Pak. Malah bersih salah konten coy. Kok malam Pak itu dulu, Pak? Kudanya malah dikeluarin gini loh, nanti kena hujan. Udah kita masukin dulu. Nah, kita perginya jalan kaki. Ya, jalan kaki, Bang. Takutnya iya jalan kaki lah, nanti malah ruwet kan, malah ribet pakai kuda. Udah, Bang. Tidur. Bisa tidur, Pak. Udah, Bang. Aku tidur di atas pagar ini, Bang. Woi, gak bisa Pak, ini cuma hujan doang Pak, bukan thunderstorm Pak. Wadaw, kalau begitu ya kita lanjut aja perjalanan ya kan. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita bakal ke arah sono ya Bang ya. Ya kan? Ya cari ke arah kiri dulu lah, iya. Soalnya di sana kayaknya ada gunungan begitu Pak. Ada hill begitu Pak. Karena lelama itu kalau gak di gunung munculnya ya di savana Bang. Ya kita cari gunung aja Bang, karena gunung itu mudah dilihat ya kan. Pokoknya yang menonjol begitu berarti di sana ada gunung. Ini ada sapi, ada domba warnanya biru loh Pak. Itu kan yang pertama kali di episode kita Bang. Ini yang masih selamat ya? Ini yang masih selamat Bang, belum dipindahin coy. Biarlah dia di alam bebas. Oh sia. Bang, kamu di mana Bang? Wih, udah pergi saya, bye bye. Wadaw, gak bareng-bareng Bang Teguh teman-teman. Oke, kita bakal cari bioma mountain atau savana ya teman-teman ya, untuk menemukan lelama, manusia lama seperti Bang Teguh. Kita renang aja lah teman-teman ya, biar gak lama-lama coy. Nah. Oke, hati-hati digigit sama squid kamu Bang. Oh Pak, piranha Pak. Mana?
Itu. Itu mah ikan Nemo, Bang. Ikan ikan zombie itu, Bang, warnanya hijau, coy. Siap. Ya kasih ikan hiu gitu ya. Kagak ada BGG, coy. Kagak. Nah. Kagak ada, Bang, belum di-update cuy sama Minecraft, cuy. Ikan hiu ya, masih belum. Paus juga, teman-teman. Paus, ya, kraken juga, Bang, kraken. Paus gitu. Kraken juga, ha? Bang. Kraken juga. Oh, Pak, ada para kura-kura, Pak. Mereka lagi berdua anak presiden. Ada kura-kura di sini. Pum, pum. Jangan dipukulin, Pak, kasihan, Pak. Wah, kocak gini, presiden. Oke. Mungkin kita bakar speed apa ya, Bang, ya, untuk mencari bioma mountain atau savana, coy. Ya kan? Karena kita ya. Karena kita gak tahu ini keberadaannya ada di mana ini. Weh, ketemu kura-kura lagi. Belo. Oke, Bang, mau kemana gak, Bang? Ini ke mountain atau ke savana atau ke laut, coy? Ya, gak tahu, Pak. Kita keliling dulu, Pak. Cari-cari aja, Pak. Nah. Oke, siap. Yang penting bawa kompas, kan? Enggak. Ah, yang bener enggak bisa. Udah. Eh, beneran, Pak, enggak bawa kompas, Pak. Nah, mampus dong, Pak. Alah, pakai arah mata angin manual bisa kok, Bang. Saya tahu kok sih. Saya kan saya kan ahli nujum begitu, Bang. Yang tahu arah mata angin, coy. Emang ada angin, Pak, di pengker, Pak? Ada. Bisa hanya orang-orang khusus yang bisa mengetahui keberadaan angin itu, Pak. Oh iya, itu anginnya kamu itu, Pak, kentutnya kamu, Pak Presiden. Waduh, gawat sekali dah. Oke. Wah, itu gunung itu, Pak. Nah, itu gunung tuh. Siapa tahu ada gunung, Pak. Ya udahlah, kita kesana aja, teman-teman. Hoho. Yes, coba kita cek dulu ya, teman-teman ya. Oh. Barangkali ada, coy. Nah. Oke, pasti ada, Bang. Kemungkinan besar. Ya, belum tentu, Pak. Kadang dia kagak ada, Pak. Sepertinya ada, Bang. Emang banyak kok. Kampus telur nih. Telur ceplok. Telur ceplok. Kagak sakit, yeah. Kagak sakit. Belo, di mana kamu? Tidak ada. Yang ada malah rerumputan. Mana, Bang? Gak ada, Pak. Coba gak ada. Mountain yang sini, Bang, kurang puncak mungkin, Bang, ya kan? Kurang puncak, mesti tinggi lagi, Pak. Atau naik-naik, Pak, naik-naik ke puncak gunung, naik, Pak. Naik. Panjat gunung ya kan? Panjat gunung. Oh, di sebelahnya juga ada gunung lagi, wih, tuh, Pak. Banyak banget tuh gunung-gunungnya, woi. Woi, itu, Bang, itu, nah, Bang, itu. Nah, biasanya ada nih. Wah, hujan salju di sini, Pak. Sapi, Bang. Nggih, Bang, enggak sekalian ambil itu tuh. Apa? Senu. Buat apa? Ya, siapa tahu butuh ya kan? Pak Presiden mau bikin apa? Kagak jelas, hiasan rumah aja, Bang. Woi, Bang, kamu di mana, Bang? Aku malah di belakangmu nih. Okay, di sini pemandangannya beautiful, Pak. Yo, tapi kalau di dunia asli kita kedinginan meninggal kita, Pak. Wih, ada butiran-butiran. Ada air terjun di sana. Nah, waterfall. Jadi kita harus ke sana ya, teman-teman ya. Di mana, Bang Lama? Mungkin ini kayaknya di gunung yang sana ya kan? Ya coba, Pak, pokoknya dia di gunung-gunung gitu. Oke, okay, nah. Mari kita melakukan kegiatan yang sangat ekstrim, Bang. Waduh. Untung kagak kebentur batu, Bang. Kalau kebentur batu bisa mati ya, Bang. Udah, kamu turun belum? Ya, kamu kan manusia kuat, kan, Pak. Oh, Bang Tuku sudah loncat indah ya. Okay. Sudahlah, sekali-sekali. Oke, okay, asik sekali, teman-teman. Gimana kalau di survival kita bakal bikin kayak tempat tinggian begitu lalu jatuh, coy? Kan asik banget begitu ya kan. Setuju. Oh, ada, Pak. Nah, itu tuh. Sudah kah? Iya, itu warnanya putih. Di mana, Pak? Oh, ada dua, Pak. Yeay. Oh, mantap kali. Oh iya, ada. Sudah ada lagi, Pak. Banyak, Pak, mantap. Oh, nah. Banyak lah, lama, Bang. Oke, kalau begitu langsung aja kita bakal naikin, Bang, seperti naik kuda sampai keluar love-love-nya, coy. Oke? Oh, ini ada anaknya mereka, Pak. Nah. Wow. Oke, tenang, Bang. Aku masih mau menjinakkan ini, Bang. Oke, kenapa dia kagak keluar love-love-nya, ye? Woi. Woi. Bawa kamu, bawa, Presiden. Oke, keluar love-nya, Bosku, keluar love-nya. Siap. Tapi dia gak bisa bergerak, Bang. Jadi kita mesti gerakin dia pakai lead, Bang, untuk menuju ke rumah, ya kan? Ah, sudah. Dia geraknya sesuai keinginan sendiri dia, Pak. Ya pulang, kok pulang, tidur, Bang, tidur, woi. Oke, tidur ya, udah malam nih. Nah, tidur sambil bawa sekuat, sambil bawa lelama, kok bawa sekuat. Tidur, pagi-pagi hilang, coy. Gak dimalingin itu, Pak. Oke, masih aman, Bang. Oke, kalau begitu langsung aja, Bang, kita tarik menggunakan lead, Bang, ya kan? Oke. Baru nanti kalau sudah sampai rumah, baru kita kasih hebel, Bang, biar mereka bisa nikah dan punya anak. Yeay. Ayo kesini semuanya. One hour later. Satu kampung saya bawa, Presiden. Waduh. Kok bisa begitu, Bang? Punya aku jomblo, coy. Waduh. Ayam punya, Presiden. Waduh. Yeay. Yang bener aja, yaudahlah. Aku ikat dua, Bang. Ikat satunya loh. Aja, Bang. Ikat satu lagi, Bang. Loh. Ikat satu lagi, Bang. Presiden punya saya itu, Pak.
Oke lah kalau begitu. Uhu, rame-rame berfaedah. Kita bawa satu kavarian ya ini, Bang, kalau gak salah namanya ya. Satu barikade, coy, kayak tentara aja ya kan. Yaudah kita sekarang pulang, Pak. Oke, pulang. Mungkin untuk perjalanan pulang kita bakal speed up, teman-teman, ya kan? Karena cukup okay. Jauh. Cukup jauh, coy. Oke. Au, au, hati-hati, Bang. Ini pegunungan tinggi-tinggi, nanti kita jatuh mati, coy, lamanya, coy. Hai Bang, akhirnya kita sudah hampir sampai, teman-teman ya. Rumah kita sudah ada di depan mata, itu mercusuar kita, coy. Tapi masih terhambat, coy. Yang itu kok diem, Pak? Yang itu diem, Bang. Gawat bener. Ya iya, Pak, kamu kecepetan, Pak. Balik lagi sana, Pak. Kok punya kamu, Pak? Waduh, salahku kehilangan satu lead lagi, Bang. Wadah, gawat bener dah. Oke. Aman dah kalau begitu. Biar yang itu punya aku ngikut punya kamu, Bang. Yang ini aku tarik, Bang. Biar dia ngikut. Oke, semua, coy. Siap. Oke, ini bener-bener kayak ya. Ini kayak antrian sembako, Bang, jalannya, Bang. Aduh, pelan banget, coy. Oke. Oke, padahal aku pulang dulu ya, Pak ya. Woy, jangan begitu, Bang. Oke lah kalau begitu. Iyalah, enggak lama-lama lah. Oke, siap taruh di kandang yang baru, Bang. Aduh. Dan aku masih satu doang itu, Pak. Hah? Kok satu doang punya kamu? Mana? Oh enggak, ngikut ya yang lain ngikut, ya? Ngikut, yang lain ngikut tapi kayak antrian sembako. Ya dia soalnya gak ada leadnya, Pak. Aduh, pelan banget dah. Woy cepet woy, lama, emang lama sekali. Ya kalau le cepat, baru dia cepat, Pak. Oke, Bang Teguh sudah pulang kah? Sudah nyampe-nyampe saya. Yeay. Sudah panjat-panjat gunung dia, teman-teman. Aku masih menunggu antrian sembako ini. Salah yang kecil, bingung lagi, Bang, muter-muter. Goblok. Balapan bawa lama. Siapa yang paling lama yang menang, Pak? Ya saya menang lah. Siapa? Siap. Saya yang paling lama. Itu muter-muter lagi, Bang, ngapain? Pusing. Ya dia pusing, Pak. Kurang obat itu, Pak. Waduh, mabuk laut, coy. Oke, muter-muter. Aduh, malah gak bisa itu, Bang. Biarin gitu ya, Bang ya. Nah, jangan, Pak. Bawa pulang aja, Pak. Eh, kamu habis bawa pulang ke sini lagi, Bang, ya kan? Oke, Pak. Tunggu, Pak. Eh, ayo turun ke sini, woi. Oke lah kalau begitu, teman-teman. Kita lanjutin aja ya kan. Yang itu biarin muter-muter gitu biar dia dimakan sekuit, teman-teman. Kok dia gak mau turun? Dia pinter banget, Pak, gak mau turun, Pak. Mau dong. Wah, kita dorong aja lah ya, bodo amat lah ya. Dorong, nah, dorong, coy, dorong. Tuh kan, yang ini kayak antrian sembako lagi ya kan. Nah, aduh, stres ya, turun. Nah, ayo. Turun. Prit 1 2 prit terus. Wow, Bang Teguh sudah sampai, teman-teman, kita bisa melihat ya sampai dari sini ya. Oke, sampai satu mendarat. Wah, ini bahaya, Pak, kalau mereka keluar, Pak. Nah. Enggak bisa keluar kok dia, Bang. Oke, Bang, tungguin aneh, Bang, kamu kembali lagi deh, Bang, untuk ngambil yang satunya, Bang. Oke. Tinggal berapa itu? 3, Bang, sama anaknya kalau enggak salah, cuy. Kalau enggak 2. Buset, banyak banget. Kasihan dia, Bang. Masa muter-muter di sana, cuy. Di tengah lautan, ntar lagi dimakan sekui, cuy. Ya kamu banyak banget, Pak. Ini udah 2 loh. Nah. 2. Sisa 2 kalau enggak salah, Bang. Muter-muter dia di sana, coy, sama anaknya, coy. Oh gitu kah? Oh iya loh. Woi sini, woi. Oke. Kita masukkan ke dalam kandang yang baru ya, teman-teman ya. Selamat datang di Survival Babrizide. Anaknya meninggal, Pak. Hah? Oh, belum, coy. Waduh, dia gak mau anu ya, Bang, ya. Ya udah kita hancurin aja kacanya. Iya ya kan. Loh, anaknya muter-muter, Pak. Waduh, God, bener deh. Ini gak mau turun, kita hancurin. Yo, turun yo. Mantap jiwa. Okay. Yoi. Gantian yang ibunya yang muter-muter sekarang, Pak. Iya, dari tadi itu emang muter-muter terus itu, Bang. Dua-duanya, Bang. Oh, gitu kah? Oke, Ane tungguin, Bang, di sini, Bang. Oke, Ane tunggu sini dulu, ya. Oke, Ane tungguin. Thank you.
Oke, akhirnya aku membawa pulang yang kecil ya teman-teman. Eh, yang kecil mana bang? Waduh. Mana? Udah jadi gede pak. Waduh, yang kecil udah jadi gede teman-teman. Dan malah ngikut sama Bang Teguh. Waduh. Yeay. Udah bang, masukin bang, sini bang. Masukin sini coy. Ya oke. Ini tunggu dulu pak, didorong-dorong dikit pak. Nah. Oke siap, oke. Waduh, punya aku, dorong bang, dorong. Oke siap. Aduh sakit itu pak. Enggak, aman kok, enggak aman. Oke. Dia kuat kakinya pak, nah. Oke, sekarang saatnya aku bakal ambil Hebel ya bang ya. Aku bakal nikahin dia. Dan nikahin apanya pak, udah segini banyak. Karanya kecil lagi. Jadi satu kapan dia malah pak, nah. Ya udahlah bang, biar bang, biar jadi peternakan lelama coy. Gak muat itu. Oke bang, dan Bang Teguh silakan ambil karpet sesuai kebutuhannya Bang Teguh, sesuai warna kesukaannya Bang Teguh, dan beri warna di lelamanya bang. Okay. Warna biru, yes. Warna biru saya merah, merah atau hitam ya teman ya. Hitam aneh kagak sesuai skin saya, yay. Ya udah merah aja teman-teman. Aku bakal bikin warna merah coy. Oke, warna merah. Lalu bikin semua warna lah bang, bikin semua bang, oke? Gak mau? Wah, Bang Teguh selalu begitu ya kan? Oke, siap, mantap. Kita akan yang hijau belum punya loh. Yang hijau belum, yang biru belum juga, yang pink belum, yang lainnya sudah bang. Oke, mari kita crafting membikin. Yang pink belum juga ya? Yang pink sudah. Eh, belum, yang pink belum. Yang magenta wool yang sudah ya kan? Oke. Saya bawa 3 wool ini pak, 3 karpet warna wool. Oke, aku bawa 4 warna bang, sama putih ya kan. Dan aku juga bawa chest bang. Karena lelama itu bang, bisa kita kasih chest bang di punggungnya. Dan dia bisa membawakan kita barang-barang bang. Atau seperti setoragi berjalan gitu dia bang. Chest berjalan tidur, gitu woy, tidur. Tidur malam boy. Oh ye. Sleep di atasnya setoragi. One hour later. Oke, sudah pagi hari lagi teman-teman. Let's go. Saya sudah tidak sabar memberikan chest di punggungnya lelama dan juga memberikan warna-warna di punggungnya lelama juga ya kan. Oke, jangan lupa juga bawa saddle, bang. Karena kalau enggak bawa saddle enggak bisa deh kayaknya deh, bang. Hah, saddle? Yoi. Wah, kita butuh banyak saddle dong. Enggak, cuma satu aja, bang, sebagai anunya, coy. Sebagai klik-kliknya gitu ya kan. Ntar Ani jelasin. Masa sih? Ye. Oke, tutup dulu, cuy. Tutup. Oke, mari kita kasih warna. Oke. Oh, harus jinak dulu, bang. Ya kan? Oh, harus jinak dulu. Harus jinak dulu. Ya ampun, mari kita jinakkan segini banyak ya, teman-teman ya. Oke. Kita jinakkan, teman-teman. Aduh, jadi penjinak lelaman. Jadi penjinak lelaman ntar ya kan? Oke, sudah jinak, bang. Dan kalau sudah jinak bang, bisa kita kasih karpet. Aku beri warna merah. Siap. Kita kasih chest permen. Mantap kali. Lelama warna merah dan juga ada chestnya. Oke, lanjut lagi. Wow. Okay. Pak, yang ini kok gak keluar love-nya, Pak? Ya berarti dia nolak aja kagak, Pak. Gak mau sama kamu, bang. Tenang, bang. Tenang. Butuh lama, coy, ya kan? Oke. Oi. Kenapa dia kagak? Oh, bisa. Nah, kita kasih karpet. Nah. Oke. Okay. Bagus. Punya aku kagak keluar love-love-nya, bang. Ada apa ini? Ya udah, yang itu udah. Caranya harus pakai L shift, Pak, baru di kanan gitu. Oh, iya. Nah, yang ini kok gak keluar love-nya ya, bang ya? Punya Ani. Udahlah. Nah, warna biru segini saya nih. Yey. Oke. Mantap kali. Lanjut kita kasih warna kuning dan juga kasih chest ya kan? Bam, kayak di Mesir ini bang, kayak unta ya bang ya. Oke, kita kasih chest juga punya Bang Teguh. Yeay, yang pink ini kayak cewek coy. Ya emang cewek coy. Oke, yang ini masih belum ya bang ya? Yang ini masih belum. Nggak tahu pak, nggak keluar love-nya gitu pak. Hah, masa? Oh iya, belum jinak ini bang. Tuh kan masih belum jinak. Oke bro, sudah jinak belum kamu bro? Oh sudah. Pak. Aman. Eh dia kok gak mau bang? Makanya itu, tuh kan gak mau ya. Aneh yang itu bang, gak mau coy. Dia ya coy, yang itu coy. Oke, semuanya sudah siap ya kan. Aneh, apa dia baru gede tuh ya bang ya? Mungkin yang kecil itu kan bang. Satunya juga itu gak pak? Kan ada dua ini, yang gak punya karpet ini. Ya itu bang, gak mau coy dia. Wah, liar ini pak, gak bisa dikendaliin kali ini. Waduh. 3 hours later. Waduh bang, ini kan... Oh, sudah. Oke, sudah keluar love-nya bang, punya kamu bang. Presiden. Punya aku kok gak belum keluar love-nya ya?
Lama banget, Pak. Nah, lama sudah, banget. Sudah, emang sudah. Lo lama gitu ya, Bang ya. Aduh, ya udahlah kamu aja, Bang, yang menjidakan, Bang. Oke, ini kita bikin kandang lama pelangi ya kan, warna-warni begitu. Warna apa lagi yang belum, Pak? Putih, cuy. Warna merah ya? Putih. Oh, sudah warna merah. Terakhir putih. Magenta, Pak. Magenta, magenta belum. Magenta sudah, Bang, magenta. Mana magenta? Magenta yang ini kan? Yang pink ini. Oh bukan iya, belum. Lah, itu yang pink itu. Oh iya ya, magenta belum. Magenta belum. Oke, siap. Kita tungguin Bang Teguh untuk menjedakannya, kawan-kawan. Oh, lama sampai besok pagi nih, Pak. Berak sampai besok pagi. Waduh, lo lama. Woi, lama banget. Woi, lo lama. Aduh, enggak ya, keluar love-nya atau dia enggak nolak saya loh. Wah, ini gila yang ini, Pak. Wah, itu gara-gara mungkin muter-muter tadi itu, Bang, di laut, coy. Ya kan? Oh, bisa jadi, Pak. Dia mabuk lagi, Pak. Nah, ada. Tunggu aja, Bang. Tunggu aja. Kita sejam lagi tunggu, coy. 8 hours later. Oke, teman-teman, akhirnya setelah kita menunggu lama tapi tetap gimana, Bang? Iya, gak keluar, Pak. Waduh, yang ini mungkin gara-gara stres ya, Bang, yang muter-muter di laut itu, Bang. Ya udah kalau gitu kita panjul aja, Pak. Waduh, jangan begitu, Bang. Jangan gitu, coy. Biarin dia gitu. Ini mampus kamu ya. Enggak bisa dipukul, Pak. Oh, bisa. Woi, jangan yang kena belakangnya. Hei, Bang. Woi. Dia ngeluarin apa? Dia ngeluarin ludah, Presiden. Oh, coba naik. Oke, tuh kan, Bang. Loh, gak bisa loh dinaikin, Bang. Jangan dipanjul, Bang. Loh, dia ngeluarin ludah, Bang. Mampus lu, kampret. Waduh, malah dibunuh sama Bang Teguh. Gawat sekali ya, teman-teman ya. Tapi gak apa-apa. Udah kasih hebel aja, Pak. Biar dia bisa nikah lagi. Oke, silakan nikah, Bro. Silakan nikah. Beranak cucu sana, silakan ya kan. Nah, ini kok tiga ini ada pelangnya yang ini, Pak. Aduh. Pakai yang ini aja, Pak. Oke, nah. Semuanya sudah nikah ya kan? Wih, udah. Kasihan yang merah, Pak, sendirian, Pak. Udah aku kasih love loh, padahal udah aku kasih hebel, coy. Itu, coy, langsung beranak ya dia, teman-teman ya. Oke lah kalau gitu. Yeay, sudah jadi kandang lama pelangi kita. Oke. Punya aku yang warna merah, punya Bang Teguh yang warna biru. Oke, mantap. Biru lah. Yeay. Yeay. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sekian dulu ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video Minecraft survival kayak begini, jangan lupa like video di sebelahnya, share ke teman-teman kalian. Komen dan memberikan saran channel ini di next episode kita ngapain. Dan yang terpenting jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan di channel ini, teman-teman. Subscribe juga channelnya Bang Teguh. Oke. Bye-bye. Ya, aku pakai lama yang pink, teman-teman, karena yang merah jauh di sono, coy, dan enggak bisa dikendalikan, teman-teman. Yang biru, Pak. Yey. Waduh, saya pink, teman-teman. Bye. Bye.